Dengan menelapkan cara meniru dalam mengolah makanan, kami menyadari bahwa makanan bukan hanya bahan bakar, tetapi juga sumber penyembuhan dan kebutuhan. Melalui keputusan sadar dan pemanfaatan hati-hati, kita dapat mengembangkan hubungan baik dengan tubuh kita dan lingkungan sekitar kita, memajukan kesehatan nyata serta keseimbangan mendalam dan rezeki dunia lain. Dalam setiap pesta pendukung, kami menekankan kewajiban kami untuk menjaga diri sendiri dan mencintai keterhubungan segala sesuatunya setara, dengan memahami bahwa makanan yang kami putuskan untuk dimakan membentuk kesejahteraan kami sendiri serta kekuatan planet dan manusia di masa depan. Di zaman yang sudah lanjut ini, di mana gaya hidup dan akomodasi berkesempatan tinggi seringkali menentukan keputusan diri kita, sangatlah penting untuk berhenti dan memikirkan dampak signifikan dari apa yang kita konsumsi terhadap kesehatan dan kepentingan sekarang. Dengan latihan makan yang cermat, kita memberi bahan bakar buat tubuh kita serta mendukung semangat kita memupuk hubungan yang lebih mendalam dengan makanan yang kita konsumsi dan bumi dari mana makanan itu berasal. Setiap gigitan berubah menjadi gambaran apresiasi, mengenali rumitnya jebakan kehidupan yang mendukung kita dan mengenai kerja individu yang mengembangkan dan menyiapkan makanan kita. Mengembangkan kebiasaan cerdas tidak hanya penting bagi kesehatan kita sendiri tetapi juga bagi kesehatan planet kita. Melalui keputusan yang sadar seperti penggunaan kembali, pemupukan tanah, dan pengurangan limbah, kita secara efektif mengambil bagian dalam menjaga aset normal kita dan penjentasan korupsi alami. Dengan membatasi dampak karbon, kami menambah upaya untuk membangun dunia yang lebih layak dan serbaguna, di mana kebutuhan masyarakat saat ini dan masa depan dipenuhi dengan rasa hormat dan perhatian. Dalam menerapkan praktik ekonomi, kami memahami ketertatan seluruh kehidupan dan kewajiban kami sebagai pengelola bumi. Melalui aktivitas kecil namun signifikan dalam rutinitas rutin kita dapat memberikan dampak positif yang penting, membangkitkan orang lain untuk ikut bersama kita dalam perjalanan menuju masa depan yang lebih terkendali. Bersama-sama, kita mempunyai kemampuan untuk membentuk sebuah realitas di mana keberlimpahan dan keselarasan tumbuh subur, di mana kesejahteraan umat manusia dan planet bumi dihormati dan dijaga untuk jangka panjang di masa depan. Berhubungan dengan alam sangat penting untuk kesehatan dan pemahaman kita terhadap lingkungan. Menyatu dengan keindahan alam memperdalam kesadaran kita akan terjaibanya dan menginspirasi kita untuk melestarikan dan melestarikannya untuk generasi mendatang. Baik berhalan jalan santai di hutan, merasakan hangatnya sinar matahari di kulit kita, atau mendengarkan suara aliran sungai yang menenangkan, pengalaman-pengalaman ini menghubungkan kembali kita dengan hubungan intrinsik kita dengan bumi dan menekankan pentingnya hidup selaras dengan alam. Alam memberikan kesunyian, inspirasi, dan penyembuhan. Ini memberi kita perspektif, mengingat kita akan tempat kita dalam tatanan kehidupan yang agung. Dengan menanamkan rasa hormat yang mendalam terhadap lingkungan alam, kita membangun rasa tanggung jawab untuk menjalaninya dan menjamin kelangsungannya untuk generasi mendatang. Dalam hal ini, hubungan kita dengan alam berfungsi sebagai kekuatan penuntun dalam hidup kita yang mendorong kita untuk tidak terlalu peduli dengan bumi dan menghargai negara indah kehidupan dalam segala bentuknya. Memilih pilihan mobilitas yang berkelanjutan, seperti bersepeda atau menggunakan transportasi umum, mengurangi ketergantungan kita pada bahan bakar fosil sekaligus memerangi polusi udara dan perubahan iklim. Modifikasi sederhana pada kebiasaan perjalanan kita dapat berdampak besar pada kesehatan planet kita. Penggunaan transportasi alternatif tidak hanya menurunkan emisi gas rumah kaca, namun juga mendorong gaya hidup sehat dengan meningkatkan aktivitas fisik dan mengurangi kemasan lalu lintas di perkotaan. Pilihan transportasi yang berkelanjutan juga mendukung pengembangan masyarakat yang inklusif dan dinamis, infrastruktur untuk bersepeda dan berjalan kaki diprioritaskan, sehingga menjadikan komunitas lebih layak huni dan mudah diakses oleh semua warga negara, tanpa memandang usia atau kemampuan. Berinvestasi pada jaringan transportasi umum juga mengurangi kesenjangan sosial ekonomi dan mendorong kohesi sosial, sekaligus meningkatkan mobilitas dan prospek ekonomi. Transportasi berkelanjutan mendorong masyarakat yang lebih sehat, tangguh, dan egaliter dengan bertindak sebagai katalisator perubahan yang baik. Pandangan dan perilaku generasi mendatang sangat dipengaruhi oleh pendidikan lingkungan. Penggabungan gagasan keberlanjutan ke dalam kurikulum sekolah dapat memungkinkan siswa mengambil peran sebagai penjaga lingkungan dan agen perubahan. Siswa mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang sistem ekologi dan keterhubungan semua makhluk hidup melalui pembelajaran berdasarkan pengalaman dan aktivitas luar ruangan. Selain itu, pendidikan lingkungan hidup menumbuhkan rasa keadilan dan tanggung jawab pada generasi muda dan memberikan mereka informasi dan keterampilan yang diperlukan untuk mengatasi masalah lingkungan yang mendesak seperti polusi, hilangnya keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim. Selain mempersiapkan anak menghadapi masa depan, sekolah yang mengutamakan literasi lingkungan juga membantu mereka menggankan rasa tanggung jawab lingkungan semua hidup. Siswa dapat menerapkan pengetahuan dan kemampuan mereka tentang tantangan dunia nyata dan memberikan kontribusi penting kepada komunitas mereka dan dunia melalui kolaborasi dengan organisasi lokal dan program keterlibatan komunitas. Pendidikan lingkungan hidup menjadi kekuatan yang ampuh untuk menciptakan masyarakat yang lebih berkelanjutan dan adil dengan memberikan generasi berikutnya pengetahuan dan motivasi untuk melakukan perubahan yang baik. Melakukan pembelian yang etis dan bersumber secara lokal, misalnya akan mengurangi dampak lingkungan dan mendukung perusahaan yang menempatkan prioritas tinggi pada keberlanjutan. Konsumen mungkin mendukung praktik ketenaga kerjaan yang adil, memilih barang dengan kemasan tersih, dan mengkotorkan keyakinan mereka dengan pembelian mereka untuk menciptakan perekonomian yang lebih berkelanjutan. Selain itu, pelanggan dapat merangsang inovasi dan mendorong perusahaan untuk menerapkan proses rantai pasokan yang lebih berkelanjutan dengan membeli barang yang diproduksi dengan mempertimbangkan implikasi sosial dan lingkungan. Pemberian suara pelanggan, pemberian kami memberi kami pengaruh besar dalam menentukan bagaimana pasar dibentuk dan bagaimana perubahan konstruktif diterapkan. Dunia usaha semakin didorong untuk berinvestasi pada teknologi berkelanjutan dan menerapkan praktik ramah lingkungan seiring dengan berkembangnya pasar barang dan jasa berkelanjutan. Masyarakat mungkin mendukung bisnis yang berdedikasi pada pemeliharaan lingkungan dan meminta pertanggungjawaban pihak lain atas aktivitas mereka dengan melakukan pembelian secara sadar. Kita dapat membangun pasar yang mengutamakan keberlanjutan, kesetaraan, dan tanggung jawab sosial dengan bersama-sama memanfaatkan kekuatan pilihan konsumen. Hal ini akan membuka jalan bagi masa depan yang lebih sukses dan berkelanjutan bagi seluruh kreativitas dan memotivasi perusahaan untuk menggunakan prosedur rantai pasokan yang lebih ramah lingkungan. Dengan manfaatkan jaringan kami dapat bekerja sama dengan orang lain yang memiliki kewajiban yang sama terhadap pengelolaan ekologi. Dengan mengatur akar para pembersihan lingkungan, ikut serta dalam penanaman lokal, dan mendukung strategi ramah lingkungan, kita dapat menggunakan kekuatan gabungan dari jaringan kita untuk mengatasi permasalahan ekologi yang mendesak. Melalui upaya dan partisipasi bersama, kita dapat menyatukan aset, kemampuan, dan energi kita untuk melaksanakan pengaturan kreatif yang bermanfaat bagi individu dan planet ini. Selain itu, komitmen kelompok masyarakat menumbuhkan rasa memiliki tempat dan pergaulan, memperkuat ikatan sosial, dan membangun fleksibilitas bahkan dalam menghadapi bahaya alam. Dengan bersatu untuk mengembangkan dan menyelamatkan aset normal kita, Kita melindungi kesehatan sistem biologis kita serta meningkatkan kesejahteraan jaringan kita. Kita dapat membawa perubahan positif jauh melampaui lingkungan sekitar kita dengan bekerja sama untuk memotivasi orang lain agar bergabung dengan upaya kita. Bersama-sama kita dapat menciptakan masa depan yang lebih masuk akal di mana individu dan alam tumbuh subur sebagai satu kesatuan. Mendorong keimanan alam dan mengambil tindakan melalui aktivisme adalah cara yang kuat untuk mendorong perubahan mendasar dan menganggap para pemimpin bertanggung jawab. Dengan menyuarakan pendapat dan meminta adanya aktivitas dalam mengatasi permasalahan alam, kita dapat memberikan dampak pada skala dunia. Melalui pertarungan yang tenang petisi dan misi akar rumput, para aktivis fokus pada pengkhianatan ekologis dan mempersiapkan jaringan untuk mengadvokasi strategi yang memajukan aktivitas pemeliharaan, pelestarian, dan lingkungan. Selain itu, aktivisme ekologi melampaui batas dan menggabungkan individu-individu dari berbagai yayasan dengan alasan yang sama. Dengan memperkuat suara-suara yang diremehkan dan mendukung kesetaraan ekologi, para aktivis berupaya untuk menciptakan masyarakat yang lebih tidak memihak dan komprehensif di mana setiap orang memiliki kepedulian terhadap udara, air, dan tanah yang bersih. Melalui aktivitas dan ketabahan yang menyeluruh, kita dapat melawan penyebab utama penurunan nilai ekologis dan berupaya menuju masa depan di mana hak-hak istimewa baik individu maupun bumi dihargai dan dilindungi. Selain itu, dengan memberikan kesempatan terbuka kepada generasi muda untuk berpartisipasi dalam aktivisme ekologi dan posisi yang berwenang, kita dapat membebani energi, imajinasi, dan antusiasme mereka untuk mendorong kemajuan yang signifikan. Dengan melibatkan kaum muda untuk menjadi pemecah masalah dalam jaringan mereka dan beberapa jaringan lainnya, kita dapat membangun masa depan yang lebih cerah dan lebih dapat dipertahankan untuk semua. Bersama-sama, mari kita gunakan sumber daya untuk meningkatkan kemampuan manusia di masa depan dan mengembangkan tradisi pengelolaan alam yang akan bertahan hingga masa depan yang tidak terbatas. Memungkinkan manusia di masa depan untuk menjadi pionir yang memiliki kesadaran alami adalah hal mendasar untuk menjamin masa depan yang cerah. Dengan menanamkan sisi positif dari penatalayanan, simpati, dan kewajiban, kita dapat menggerakkan generasi muda untuk mengambil tindakan dan membuat perubahan positif terhadap planet ini. Generasi penerus aktivis lingkungan hidup dapat dibina dan dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengatasi tantangan lingkungan hidup yang kompleks melalui pendidikan, bimbingan, dan pengalaman langsung. Mari kita semua memikul tanggung jawab kita sebagai penjaga bumi dan berupaya melestarikan lingkungan serta memastikan keberlanjutannya untuk generasi mendatang. Dengan bertindak penuh simpati, keberanian, dan kepastian, kita dapat membangun realitas di mana alam tumbuh subur, jaringan menjadi makmur, dan semua makhluk hidup dapat tumbuh subur sebagai satu dengan planet ini. Dengan memupuk hubungan yang lebih mendalam dengan alam, mendorong perubahan mendasar dan memberdayakan manusia di masa depan, kita dapat mewujudkan dunia ekosistem yang lebih ramah lingkungan. Kita harus terus menabur benih kepedulian dan menggacarkan kita untuk masa depan yang lebih cemerlang dan lebih mendukung. Melalui aktivitas agregat dan kewajiban individu, kita dapat secara bertahap memperluas pengaruh positif yang berjemaah di seluruh masyarakat dan lintas usia.